Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel terngeri se-Indonesia Raya. Oke, di video kali ini kita bakal unboxing Tamiya baru dari produk Tamiya sendiri, Avanti MK3 White Special. Nah, Avanti MK3 ini sendiri memiliki motor double shaft. Jadi seperti yang udah kalian lihat di race-race sebelumnya, sekarang banyak racer yang pakai motornya double shaft. Dan sekarang kita coba beli double shaft dengan chassis MS. Oke, dengan center chassis. Sini udah kalian lihat nih chassisnya kayak gini. Kita nanti bakal buat juga chassis ini MS suspension, dan untuk MS suspension itu nggak gampang teman-teman. Jadi kalian nih, bagi yang nggak tahu MS suspension, kalau kalian mau buat MS suspension untuk pemotongannya, misalkan kalian nggak ngerti, langsung aja nanya ke yang lebih mengerti atau yang lebih senior. Mungkin kalian bisa juga cek-cek di YouTube untuk MS suspension sendiri. Jadi kali ini aku udah beli minggu kemarin, dan baru sekarang kita sempat unboxing Avanti MK3 White Special, chassisnya MS yang udah kayak aku bilang tadi, terus motornya double shaft, ini udah include. Jadi langsung aja kita buka. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini bodinya. Untuk bodinya sendiri, dia ini hard body. Ini MK Special, MK3 White Special dengan Pro Series ya. Jadi ini udah Pro Series, ini bodinya. Terus ini juga bannya. Nah, ini ya chassisnya. Chassisnya warna hijau. Ini N02. N02 ini bagian depan, dan T01. T01 bagian belakang, ini gearboxnya. Jadi gearboxnya ini warna hijau. Oke. Ini chassisnya. MSL chassis. Nah, nanti ini kita bakal buat suspension juga. Aku bakal minta tolong kawan juga nanti untuk motong chassis ini, karena kalau kita salah potong itu bakal berpengaruh di suspensinya, atau bisa-bisa chassis yang kita potong itu nggak bisa kita pakai lagi. Jadi buat teman-teman yang mau motong, ya lebih baik kalian tanya sama yang orang yang lebih mengerti. Oke, terus nah, ini pelaknya. Jadi ini pelak warna putih, terus bodi warna putih. Kemudian bannya juga ini warna biru. Terus ini gear setnya. Di sini counter gearnya warna hijau, spur gearnya warna pink. Ini rasionya 3,5 banding 1. Terus ada pinion juga. Ini motornya double shaft. Ini terminal kuningannya lengkap, ada rulernya juga di dalam sini. Dan yang terakhir, kita dapat stikernya. Terus ini ada buku panduan Avanti MK3 White Special udah Pro Series. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Dia yang kita dapat dari box. Ini pelaknya small ya. Pelaknya kecil. Terus bannya hard, low profile. Jadi kita cuma dapat ini aja nih. Jadi
Ini pun udah include sama motornya, teman-teman. Oke, jadi rencananya mobil ini kita juga bakal buat STO untuk menghemat biayanya. Kita kan punya dua STO jadi-jadian nih. Jadi kita punya dua STO jadi-jadian. Rencananya yang ini, yang biru ini nanti partnya semua kita bakal bongkar. Partnya semua kita bakal bongkar dan kita bakal taruh di Avanti MK3 ini untuk menghemat biaya, teman-teman. Seperti yang kalian tahu, untuk STB itu STO 50 aja itu udah bisa ngabisin dana 1,5 juta. Apalagi STO 100 bisa-bisa 4 juta atau 5 juta. Jadi untuk menghemat biaya Avanti MK3 ini, nantinya kita part yang ada di Super 2 ini kita bakal kanibalin ke MK3 ini. Oke, jadi gitu aja unboxing kita untuk mobil Avanti MK3 White Special yang udah Pro Series ini. Dan semoga MK3 kita ini bisa cepat selesai ya, teman-teman. Jadi sebelumnya nanti aku, sebelum kita rajin, kita bakal mau potong chassisnya dulu. Untuk pemotongan mungkin aku bakal nyuruh kawan yang lebih mengerti untuk kita buat MS suspension gitu. Dan nanti juga yang udah aku bilang tadi, part-partnya sementara kita pakai yang punya Super 2 yang ini. Jadi kita bakal main MK3 dengan motor double shaft. Mungkin kalau harganya ini aku beli 180.000. Gak tahu sekarang udah harganya berapa ya, karena harga tuh bisa berubah tergantung peminatnya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton, yang udah like dan yang udah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.